Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya wilayah Kecamatan Kumai. Dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting terdiri dari 3 seksi pengelolaan Taman Nasional SPTN dan terdiri dari 11 resort. Dan saya sendiri ada di resort Pondok Ambon. Kalau untuk ikoniknya sendiri itu banyak. Cuma yang terutama di sini kunci daripada spesies yang ditemukan di sini yang paling dominan ialah orangutan yang menjadi pusat untuk pariwisatanya, yang dikunjungi oleh para wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Ini saya ucapkan ya terima kasih nih buat teman-teman dari mahasiswa IPB Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan yang sudah meluangkan waktunya melaksanakan kegiatan kunjungan ke Taman Nasional Tanjung Puting dalam rangka eksplorasi di tahun 2017 ini. Semoga hal-hal yang sudah dilakukan di tempat ini ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan dilewati di tempat ini sehingga Taman Nasional Tanjung Puting dapat menambah data-data spasial, data-data lainnya. Data ini semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di negara. Sebagai salah satu support ke Balai Taman Nasional Tanjung Puting, khususnya untuk seksi wilayah Taman Nasional 1 Kembang Hulu, dulunya adalah resort kole dan saat ini sudah menjadi resort Pondok Ambon sendiri, didirikan pertama kali untuk penelitian bekantan. Untuk tim eksplorasi sendiri, khususnya untuk timnya sendiri, berharap dengan kehadiran teman-teman di sini sebagai bekal dan menjadikan teman-teman jadi mungkin selangkah lebih maju ke depan dalam hal terutama untuk dalam bidang silvikultur ya, untuk khususnya yang dari tim KPNG semakin mantap ngebornya gitu kan, dan hasilnya pasti lebih bagus. Kemudian tim patologi, tim jamur semoga tidak jamuran, kemudian tim ento semoga nggak mabok sama banyaknya sampel serangganya, kemudian tim seedling dan tim vegetasi semoga hasilnya maksimal. Pokoknya kalian luar biasa. Kesan pesan, kalau kesan sendiri banyak banget yang pasti kehadiran teman-teman jadi menambah warna di Ambung dan insya Allah justru menambah kapasitas Ambung sebagai stasiun penelitian hutan tropis dan itu luar biasa. Dan apa yang belum pernah dieksplor di kawasan Pondok Ambung terutama dan akhirnya, dan itu merupakan salah satu janji mimpi saya sebenarnya terhadap Ambung termasuk salah satu gambut dan akhirnya bisa teman-teman eksplorasi wujudkan, dan itu terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Atayal dari Forest Nutrition Group. Jadi kita sedang melaksanakan pengeboran tanah gambut, di mana tanah ini kedalamannya tanah gambut ini hingga lebih dari 4 meter. Nama saya Muhammad Majidu atau biasa dipanggil Majid. Tahun ini saya diamanahkan sebagai ketua pelaksana eksplorasi 2017 di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Eksplorasi itu menurut saya pribadi sebagai aplikasi keilmuan yang ada di TGC.
tapi di sisi lain eksplorasi sendiri merupakan salah satu wadah yang paling besar menurut saya untuk anggota TBC mengenal hutan lebih dekat. Yang ingin kita kaji gambut, mengapa kita pilih Taman Nasional Tanjung Puting, karena Taman Nasional Tanjung Puting sendiri merupakan ekosistem dengan gambut salah satu yang terluas di Indonesia, dan Taman Nasional Tanjung Puting sendiri merupakan akses yang masih bisa kita jangkau, masih tergolong dekat lah. Makanya tahun ini kita menetapkan untuk memilih Taman Nasional Tanjung Puting. Untuk waktu sendiri yang kami harapkan dari adanya kegiatan eksplorasi ini, untuk tol terjauh kita harapkan masing-masing anggota TGC sendiri lebih peka terhadap alam, respeknya lebih tinggi. Untuk output berupa benda yang kami harapkan yaitu ya kita bisa menghasilkan berupa jurnal yang menyajikan fakta-fakta mengenai gambut itu sendiri. Di sisi lain kita juga pengen adain mengadakan seminar dengan tujuan mempublikasikan kenapa kita harus jaga gambut. Itu yang penting menurut saya. Menjajaki tanah Kalimantan yang jauh dari tempat kelahiran, terus bisa naik kelotok bersama teman-teman TGC, bersama teman-teman dari OFUK, itu merupakan pengalaman yang luar biasa menurut saya, dan itu harus dirasakan masing-masing calon forester. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan alam terdekat, itu salah satu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Thank you.